Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami ucapkan kepada-Mu atas kasih-Mu yang kami rasakan, memberikan kehidupan dan hari yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami satu hari ini, kami mau disapa oleh firman-Mu, biarlah Engkau berbicara ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menguatkan kami dalam pelayanan kami satu hari ini. Di dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Seperti biasa, saya akan membacakan nats renungan mulai dari bahasa Angkola. Demikian bunyinya. Ulang lupa hamu membayar naringan, bope namar siurupan, akena sonondo haul napasunakon rohani debata. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar tadi mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam hidup kita ini bahwa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain itu adalah sangat penting dan bisa menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan, sebagai orang yang percaya, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Hari ini, firman Tuhan menyapa kita. Pada saat kita melakukan aktivitas kita, diingatkan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Di surat Ibrani ini, Bapak Ibu yang kekasih, berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain merupakan korban syukur secara sukarela dipersembahkan dengan sukacita kepada orang lain. Berbuat baik sebagai korban syukur kita yang kita persembahkan secara sukarela kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, secara sukarela korban syukur ini akan kita bisa bandingkan dengan korban Kristus di kayu salib. Walaupun banyak penderitaan yang dihadapi Kristus untuk memberikan keselamatan, memberikan kehidupan, tapi Dia lakukan itu dengan tulus hati, dengan segenap hati, bahkan Dia mati di kayu salib. Kalau kita membaca di dalam surat Ibrani, ada beberapa jenis korban disampaikan pada waktu itu. Ada yang disebut dengan korban bakaran, ada juga yang dimaksud dengan korban penghapusan dosa. Oleh karena itu, berbuat baik, memberi bantuan merupakan korban, sekali lagi, korban syukur yang diberikan secara sukarela. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita memberi bantuan kepada orang lain secara sukarela, dengan senang hati, tanpa keberatan, tanpa paksaan. Kalau kita membandingkan hal ini dengan surat Yakobus pasal 2 ayat 20, bahwa perbuatan baik itu adalah merupakan bukti bahwa kita memiliki iman yang hidup. Inilah buktinya. Apa buktinya? Berbuat baik, bantulah orang lain. Nah, kalau di surat Ibrani ini, kalau kita baca di pasal 11, dikatakan bahwa di sana dibicarakan soal saksi-saksi iman. Bahwa berbuat baik, memberi bantuan kepada orang lain, itu merupakan bentuk iman kita yang taat kepada Allah. Saksi-saksi iman
dia memiliki iman, dia berbuat baik, dia melakukan apa yang dikehendaki, yang dikenankan oleh Allah dengan taat. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Dikatakan sebagai orang yang percaya, jangan lupa berbuat baik. Ini merupakan korban yang berkenan kepada Allah disebutkan. Jadi satu hari ini Allah menginginkan kita untuk berbuat baik, memberi bantuan kepada orang lain. Di sekitar kita, di luar sana, Bapak Ibu, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Banyak orang yang menderita. Tuhan melihat itu. Dan diri kita mau dipakai hari ini untuk alat Tuhan menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan seharian. Tujuannya hanya satu. Kalau kita berbuat baik, kita memberi bantuan, mengasihi orang lain, itu merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Allah. Nah, kita diajak satu hari ini untuk memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Lakukan yang berkenan di hadapan Allah. Apa itu? Berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain. Rupanya dalam pengalaman orang yang percaya di rantau, banyak orang yang percaya lupa berbuat baik pada waktu itu. Kenapa orang yang percaya bisa lupa berbuat baik? Ada berbagai alasan dan penyebabnya. Misalnya, alasan dia lupa atau juga tidak berbuat baik karena dianggap itu tidak perlu berbuat baik, memberi bantuan kepada orang lain. Itu tidak penting. Ini salah satu penyebab orang lupa berbuat baik. Atau si A itu, seseorang itu terlalu sibuk, disibukkan oleh kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang ada di sekitar dia di dunia ini, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, persoalan, sehingga tidak ada lagi tempat dalam pikirannya, apalagi dalam hatinya, untuk berbuat baik, memberi bantuan kepada orang lain. Ada juga orang lupa berbuat baik, bahkan tidak berbuat baik karena dipengaruhi oleh orang lain. Ngapain kamu bantu si A itu? Baik kau bantu si B itu, kan begini-begini dia. Nah, ini juga bisa membuat kita lupa. Atau kita lupa berbuat baik atau memberi bantuan kepada orang lain karena kita masih lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Ego kita lebih mendominasi kita. Kita lihat apa yang menjadi kesukaan bagi diri kita, itu yang kita utamakan. Kita tidak peduli dengan lingkungan, dengan orang yang memerlukan bantuan, pertolongan dari kita. Padahal Allah menantikan kita untuk melakukannya, membantu orang lain. Atau kita lupa, bahkan tidak berbuat baik, karena kita memandang muka. Kalau si A ini patut saya kasihi. Kalau si B ini patut saya bantu. Saya berbuat baik kepada dia. Tapi kepada si C, jangan. Nah, tidak perlu, karena macam-macam. Ya, bahwa perilakunya kurang baik sama saya atau kepada orang lain dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut bisa membuat orang lupa berbuat baik, bahkan tidak berbuat baik. Ya, stop dia. Itu berarti bahwa seseorang itu bisa stop nanti melakukan yang berkenan di hadapan Allah, menyampaikan persembahan korban syukurnya kepada Allah dalam kehidupannya. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain. Tuhan menunggu di sana. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak lupa berbuat baik? Karena ini penting dan dikenankan, dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahkan membuktikan bahwa kita memiliki iman yang hidup, kita taat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama caranya, ingatlah korban Kristus. Kristus sudah mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya untuk kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita
tidak menderita di kayu salib, bahkan tidak mati tadi, tapi diberikan keselamatan, bahkan disiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Itu dilakukan oleh Kristus dengan sepenuh hati dan menunjukkan bahwa Dia taat kepada Bapa-Nya. Ini harus kita jadikan sebagai bagian dari hidup kita ini, Bapak Ibu, supaya jangan lupa. Ingatlah, korban Kristus sudah kita terima terlebih dahulu. Yang kedua, tuliskan. Tuliskan dalam pikiranmu, tuliskan dalam hatimu satu hari ini. Kemana kita pergi, ingatlah itu. Kemana kita, apa yang kita lakukan, masukkan dalam hati kita soal berbuat baik, memberi bantuan, mengasihi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan itu. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, tuliskan itu dalam pintu rumahmu, dalam dinding rumahmu, supaya kamu ingat. Tuliskan itu dalam rumahmu, di mana tempat-tempat yang perlu, yang akhirnya mengingatkan kita tidak lupa untuk berbuat kasih, berbuat baik, membantu orang lain. Biarlah hari ini menjadi hari yang berkenan kehadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah yang dikenankan oleh Tuhan, dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, termulialah namamu atas hidup kami. Melalui kami melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi orang lain, berbuat baik, membantu orang lain, biarlah firman-Mu ini Engkau camkan dalam kehidupan kami satu hari ini, sehingga pada saat kami hidup melakukan pekerjaan, melangkah, perbuatan baik, kasih itu ada dalam hidup kami, dan kami menunjukkan, kuatkan kami, satukan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui-Nya. Di dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin.